Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar lover, salam bahar dilengan, salam bahar nusantara. Kembali lagi di channel My Bibibo. Apa kabar sedulur bahar di nusantara? Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya, dilampahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke lur, kita sekarang mau review ini lur, dua barang ini. Barang-barang super lur, yang babon-babon ini lur. Jadi yang ini sama-sama bahar merah berhitam, natural, super-super lur. Oke lur, jangan kemana-mana, langsung saja kita ke topiknya, kita review satu. Oke lur, ini kita mulai mau dari mana nih? Mau yang lilit atau yang ice? Lilit atau ice ini sama-sama super lur tuh. Wow, super-super deh lur, super. Oke, kita mereview yang ini dulu deh. Kita review yang C dulu. Peserta pertama kita memiliki bahar C. Sebentar lur, di sini buram-buram, kenapa ya? Kok buram-buram gitu? Nah, oke, kayaknya nih. Nah, peserta pertama kita mempunyai bahar C. Serat super. Serata super banget, lur. Wow, ada banget, batangnya rata, padat tuh. Jadi kalau bahar padat tuh kelihatan dari potongan sini ya lur. Di sini tuh, mantap deh. Padat banget, kita puter serata, super. Kanan kiri berserat. Kayak gurih-gurih deh lur. Dua jari rata ya lur tuh, dua jari rata, mantap. Oke, kita review pelan-pelan. Kita dekatkan lagi kameranya supaya serata kelihatan lur. Nih, ngomong-ngomong ini buram mulu lur. Buram mulu, oke. Buram mulu, ini nggak bisa-bisa fokus. Nah, ini serat dari dekat lur. Perhatikan seratnya lur, mantap banget. Ini serat bagian luar sangat mulus. Natural. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau nyari bahar tuh yang natural, serat alamnya ada, karena itu ibaratnya pamor lur. Seperti keris yang memiliki pamor, maka kita lihat itu indah banget lur tuh. Seratnya lur. Ini kita tidak di zoom ya lur, tapi didekatkan saja baharnya lur, supaya bisa lebih melihat seratnya lur. Ini kita review pelan lur. Batangnya rata. Untuk harga masih ratusan, pedas manis masih ratusan lur. Tuh, kita puter kali lagi ya lur. Nanti baru kita next ke barang selanjutnya. Look it lur, perhatikan seratnya lur. Untuk sedulur-sedulur yang memperhatikan serat bahar ini, utamakan kualitasnya minimal 720 atau 1000 ya lur, supaya seratnya benar-benar kelihatan dan tidak putus atau buram-buram lur. Perhatikan lagi lur. Dan dulur-dulur untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe lur ya, biar kita lebih semangat ngupload videonya lagi lur. Oke lur, nih lur, saya mundurkan sedikit dulu, perhatikan ya. Perhatikan, pokoknya perhatiin banget, dan ini bener-bener deket ini lur, sampai jari saya yang cemong-cemong kelihatan. Lur, look it lur, perhatikan lur. Look it. Kita putar pelan-pelan. Dulur bisa perhatikan seratnya. Ini dua jari rata ya lur. Serata super. Super banget lur. Tuh. Body hitam, mulus, serata natural. Tuh, seratnya mulus tanpa ada yang putus. Look it bagian dalamnya juga lur. Ingat, untuk bahar bagian dalamnya terus nyaman, supaya dipakai nyaman. Perhatikan lur. Look it. Mulus banget. Jadi bagian dalamnya nggak ada yang abstrak ya lur. Mulus tuh, mantap. Kita balik. Dulur perhatikan. Oke. Mulus, mantul, mantap betul. Oke, pokoknya mantap dulur. Kita pengen aja, mulus banget. Mulus banget nih, standar bahar C itu ini kurang lebih 2,5 cm lur, standar bahar C. Boleh kita ukur. Kalau dulu kurang yakin. Kita ukur tuh 2,5 nih, ukur gini lur. Cara main sigma ini kan 0 nih, 0 ketemu 0, jadi bukan dari sini ya lur, 0 ketemu 0 tuh, kita rapetin dulu sigmanya, rapetin 0 ketemu 0. Kalau untuk lingkar dalam kita ukur yang ini lur, ini lingkar dalam nih, makanya mata yang kecil.
tuh kurang lebih 2,5. Nah kalau dulu ukur lingkar luar, pakai mata yang besar kayak gini. Kalau lingkar besar 8,5. Tapi kalau bahar tuh mainnya lingkar dalam luar, ukurnya begini. Lingkar dalam kurang lebih 6,2. Ini standar dewasa, standar tangan dewasa. Bagian sini 6,2, bagian sebelahnya 6,6, karena bentuk bahar kan tidak rata. Jadi ini bisa masuk ke tangan 6 sampai 6,6 bisa masuk. Oke lur, kita next. Review panjang juga, review satu bahar 5 menit. Semoga nggak bosen ya lur. Oke, kita fokus lagi ke sini. Ini ngomong-ngomong ini kurang fokus. Oke lur, ini peserta kedua kita lur. Karena hari ini kita mereview hanya dua lur. Ini body hitam juga, babon toko karena sangat profesional lur. Lukis serat-serat lur. Serat-serat sini lur, kita review jauh dulu ya lur. Perhatikan seratnya, natural banget lur. Kalau untuk banang ini kayaknya ada video atau fotonya lur. Sebelum saya tekukan, saya taruh sebelah sini ya. Saya taruh sebelah sini. Kita putar asal dulu lur. Kita putar asal dulu. Putar asal. Tuh. Putar asal. Oh, mantap. Mulus banget. Putar asal ya lur. Jadi belum saya jelaskan. Oke, wow. Sangat profesional. Ini padat banget lur, look at focus potongannya lur, wow padat banget. Kalau bahar kropos atau bahar oncom di sini cenderung kuning lur. Itu belum daging sempurna, dalam arti dia udah ke terlalu tua atau udah masa tua atau udah waktunya selesai mungkin lur itu lur. Jadinya rada kropos gitu. Jadi rada itu coklat di sini tuh, warna coklat seperti Brahma. Kalau ada di bahar body hitam itu kurang padat lur. Oke, sekarang kita review, kita jelaskan ya lur. Kita review, kita jelaskan bagian detail lur. Tuh nih saya dekatkan, dekatkan sekali nih. Kita lukit dari bagian sisinya dulu lur. Tuh ini corak alami ya lur, ini corak karakter tua. Jadi dia mengeluarkan warna semu-semu oranye. Tuh saya putar pelan-pelan ya lur. Di bagian sisi sebelah depan tuh, perhatikan serat telur. Oke, ini videonya sepertinya rada lama nanti lur, tapi nggak apa-apa lur. Semoga lur puas dengan review barang ini lur. Dan ini bagian sebelah apa belakang mungkin. Oke, no problem. Bagian sebelah bodi telur tuh mulus, serata sangat terjaga. Tuh mana nih buram, maklum lor, handphone murah jadi kalau terlalu dekat suka buram. Tuh mantap ya lor, look it lor, perhatikan serat-seratnya lor. Oke, serat kulit jeruk bagian sini ya lor, halus banget, terjaga serat alaminya. Oke, sekarang kita di bagian atas atau bagian luar, kita putar pelan-pelan ini. Kita saya panggil meniru kalau nge-review gini. Seratnya sangat detail, jadi dulur bisa belajar juga bahwa ini tuh bahar body hitam atau merah body hitam atau body natural. Jadi itu bahasa pasarnya lur. Lihat lur, seratnya lur, seratnya nih. Tuh udah kayak polisi tidur. Serat itu sangat timbul. Serat bahar itu ibarat pamor lur. Jadi kalau bahar tidak mempunyai serat, dia seperti kehilangan pamornya. Tuh. Mantap. Kita putar lur. Waduh, nggak berasa udah 8 menit ini. Maaf ya lur kalau videonya terlalu panjang, karena ini saking asiknya nge-review barang super ya begini lur. Oh, look it lur. Seratnya sangat unik lur. Nih sebelah sini. Seperti angka Y. Oh, mantap. Putar lagi. Nah, di sini kita ada serat X atau di tapak jelak yang biasa kita sebut seri gunting. Ini ada serat tapak jalaknya atau biasa kita sebut serat seri gunting lur. Mantep banget, antik. Ini alami lur, bukan dituner atau diukir, sangat alami. Itu seratnya mulus, pokoknya ini seratnya mulus deh. Ibarat keris yang berpamor. Itu mulus banget sampai ekor lur. Wih, mantap, pokoknya mantep banget. Kelur lah, jadi begitu aja lur lah.
Ini udah terlalu mantul ini lur. Tuh aduh, mantul banget barangnya, gurih-gurih. Ini dua jari rata. Oh iya, by the way ini tiga jari ya lur. Yang ini tiga jari. Buntutnya sejempol lebih. Mau kedua jari nggak nyampe lur. Sejempol lebih kalau kata saya sih. Mau orang kurus mungkin dua jari kali. Bandingannya teman dua jari tuh. 11-12 sih, tapi terserah lah ya, satu dulu deh. Oke lur, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada yang berminat bisa dijapri aja lur. Semoga barangnya masih ada ya. Kolektor merapat, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.